Sekarang ni kami tengah tunggu giliran nak masuk Raudhah. Ini grup-grup wheelchair, dia bagi masuk dulu. So kami beratur kat sini tu nak masuk Raudhah. Okay, ni bukan Raudhah lagi ya. Raudhah adalah tiang-tiang yang ada kuning-kuning jalur-jalur emas yang berkelopak. Yang berkelopak tu. Okay, dia ada jalur emas dan dia berkelopak. Tu. Tu Raudhah. Okay. Dia ada jalur emas dan berkelopak. Itu adalah Raudhah. Yang ni bukan ya. Tiang-tiang ni bukan. Tiang ini pun bukan. Dia ada kelopak. Okay. Nampak dah mihrab. Mihrab Nabi. Ini sebelah ni adalah makam Rasulullah. Inilah Raudhah. Kami sekarang ni bukan dalam Raudhah ya. Ini pun bukan. Tiang-tiang ni bukan. Dia tiang tu. Dia dia ada gul dan dia ada kelopak. Dan cari tiang Aisyah. Tiang Aisyah ada tanda. Ada tanda di tiangnya. Tu. Nampak tak ada tanda tu. Tu tiang Aisyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Sampai ku sampaikan salam semua yang mengirimkan salam kembali kepadaku, kepadamu ya Rasulullah, daripada anak-anakku, adik-beradikku, anak-anak buahku, sahabat andaiku, seramaraku, ceritanggaku semua dengan lafaz assalamualaikum ya Rasulullah. Dan ya Allah, semoga segala doa-doa yang dikirimkan kepadaku, semoga kau kabulkan, kau makbulkan, kau mudahkan dan kau lapangkan ya Allah. Termasuklah doa-doa semua, segala doa-doa aku. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Tu dah masuk dah. Ada kelopak bunyi. Ni nanti kita keluar kat pintu ni. Kita masuk pintu belakang. Kita keluar pintu ni. Kita masuk tadi pintu 38. Ni Anissa gate ni keluar kat sini. Kita masuk pintu 38. Masya Allah. Masya Allah. Ni para-para jemaah lelaki yang pansuk masuk melalui pintu satu babu salam, menziarahi Rasulullah SAW. Dan ini adalah pintu keluar, pintu exit. Ni semua baru lepas ziarah Rasulullah. Ini hanya untuk lelaki ya, perempuan tak boleh. Jadi bagilah salam pada Rasulullah. Lepas ziarah Rasulullah pun dah cukup lah. Menyatakan salam dan juga menyampaikan salam. Ini gate 41 ataupun dipanggil Al-Baqi', gate Al-Baqi'. Manakala pintu 40 adalah pintu Anissa. Mana kita keluar daripada pintu 40 dan kita masuk pintu 38.
tu semua jemaah-jemaah wanita masuk pintu 38.